Halo teman-teman, ketemu lagi dalam channel YouTube kita. Ini kita lagi makan sayur gelang. Teman-teman, ada yang tahu nggak sayur gelang itu apa? Sayur gelang itu semacam kerokot ya teman-teman, tapi yang tumbuh di pinggiran tambak atau di pesisir pantai ya teman-teman. Penampakan daunnya seperti ini ya teman-teman, teksturnya seperti kerokot. Sebelum kita masak, kita rebus terlebih dahulu teman-teman. Ini penampakan setelah direbus ya teman-teman. Teksturnya itu seperti kerokot, kres-kres seperti itulah teman-teman. Kalau bedanya, gelang ini hidupnya itu di tanah yang berpasir atau tanah liat, seperti di pinggiran pantai atau tambak begitu loh teman-teman. Kalau aku cari di Google, namanya kerokot laut daun lancip ya teman-teman. Disebutnya gelang laut, seruni air, rokot, gelang pasir, atau sesepi. Kalau nama ilmiahnya aku tulis di video aja ya teman-teman, karena susah nyebutnya. Teman-teman, ini saatnya kita masak. Kita siapkan bumbunya sih standar aja ya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kalau minyaknya udah panas, kita tumis. Kita tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Kemudian aku di sini masukin lengkuas ya teman-teman. Satu iris lengkuas. Kemudian kita oseng-oseng sampai warnanya coklat dan harum baunya. Setelah itu kita masukkan gelang tadi. Setelah kita masukkan, kita aduk-aduk. Kemudian kita kasih air secukupnya ya teman-teman, biar ada kuahnya. Sampai mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, jangan lupa masukkan garam, micin, gula, serta santan bubuk ya teman-teman. Kita kasih garam gulanya secukupnya ya teman-teman, sesuai selera teman-teman aja. Udah deh, gitu aja. Kita tinggal masukin santan bubuknya, kemudian kita aduk-aduk. Kita tunggu sebentar. Ih, muncrat ya teman-teman. Aduknya pelan-pelan ya teman-teman, biar enggak kayak aku ini pada tumpah. Udah teman-teman, gitu aja udah matang, karena sebelumnya gelangnya udah kita rebus dulu ya teman-teman. Udah deh teman-teman, siap untuk dimakan. Kita makannya pakai ikan pindang ya sama sambal. Seger banget rasanya teman-teman. Untuk penjelasan tentang tanaman ini aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Bye bye, semoga kita sehat selalu.